السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pemerhati rojak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat uh, bertemu kembali. Masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada bab bimbingan yang menyenangkan. Kewajiban orang tua adalah membimbing, mengarahkan dan mendidik dan hal itu harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Ya nasihat, petuah, peringatan ya, itu harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Artinya menyenangkan di sini adalah tidak membuat orang lari. Nabi mengatakan basyiru wala nafiru, Ya, berikan kabar gembira jangan membuat orang lari. Ya. Uh, mungkin karena cara yang tidak uh, baik, ya, bukan apa yang kita sampaikan buruk, tapi cara yang kita gunakan tidak baik, sehingga mungkin orang menjadi lari. Ya, nah, maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk memudahkan: yassiru wa asiru, mudahkan." Segala sesuatu yang bisa dibuat mudah, jangan dipersulit, ya, jangan dibuat ribet, ya, apalagi di dalam menyampaikan ilmu, bimbingan dan nasihat. Ya, kita bahas bab ini ya. Poin pertama juga sudah kita singgung sebelumnya yaitu menjadi teladan terdepan. <tuh> ya, uh, kita ambil contoh pelajaran matematika yang sulit bagi anak-anak biasanya. Tapi kalau kita beri contoh ya di dalam pengajarannya mereka akan mudah menyerap pelajaran tersebut dan matematika yang sulit itu menjadi terlihat lebih mudah. Artinya di sini adalah keteladanan itu akan mempermudah bimbingan yang kita berikan kepada anak. Ya maka ya sampaikanlah bimbingan itu melalui keteladanan. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa pendidikan itu sama dengan keteladanan ya dengan adanya keteladanan anak akan belajar ya hal-hal yang kita ucapkan hal-hal yang kita uh, perintahkan hal-hal yang kita sampaikan dengan lisan kita dan dia akan lebih mudah mencernanya ya misalnya kita memberikan teladan kepadanya uh, dengan sifat-sifat terpuji kejujuran misalnya ya anak yang uh, melihat kejujuran dia akan mudah menjadi orang yang jujur karena dia lihat langsung ya dia lihat teladannya tapi sebaliknya ketid ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan ini akan menjadi racun dalam pendidikan ya seorang anak yang melihat ayahnya berdusta tidak akan dapat mempelajari kejujuran dan tidak akan mengerti jujur dia sebagaimana seorang anak perempuan yang melihat ibunya Ya, yang suka membantah suami, ya, maka dia tidak akan mempan dengan nasihat. Ya, jangan harap anak ini akan tumbuh menjadi anak yang mudah diberi nasihat. Ya, ada pepatah kita buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya semua akan e, berkembang, semua akan tumbuh dengan apa yang dibiasakan. Seperti kata Ibnul Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Bahwa seorang anak itu tumbuh dengan apa yang dibiasakan, diperlihatkan, diteladankan oleh pendidiknya Ya, maka Allah mencela para pendidik yang perbuatannya tidak sejalan dengan ucapannya Ya ayuhalladina amanu lima takuluna ma la taf'alun Kaburumaktan inda Allah antakulu ma la taf'alun Wahai orang-orang yang beriman, Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah. Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Allah juga mengatakan, "Mencela orang-orang Yahudi atamuruna an nasabil bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatilunal kitaba afala taqilun?" Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan? sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri padahal kamu membaca Alkitab ya apakah kamu tidak berpikir artinya berpikirlah bahwa cara itu justru akan meruntuhkan apa yang kita bangun ya demikian pula jiwa manusia sangat membenci sikap ini maka aturan Islam dalam mendidik anak ya sangat menekankan ya keteladanan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya sebagai teladan ya Allah lakum fi rasulillah uswatun hasanah uswah hasanah contoh teladan yang baik ya maka dimunculkan sosok seorang nabi yang dari kalangan kita manusia ya, ya seperti eh, kebanyakan manusia lainnya di mana mereka bisa meniru mereka mereka bisa meneladani apa yang beliau lakukan karena beliau bukan malaikat. Ya kalaulah rasul itu malaikat maka mungkin manusia akan berkata itu kan malaikat kami bukan malaikat. Tapi beliau adalah manusia seperti kita. Basharun mislukum tapi yuha ilai ya yuha ilaiya ya diberikan wahyu kepada beliau. Nah demikian. Nah, maka salah satu metode Qurani adalah ya mendidik manusia dengan keteladanan. Ya, dengan keteladanan. Baik itu yang mereka saksikan langsung maupun dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah nabi dan rasul. Ya, ataupun dari apa yang mereka saksikan dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita selaku orang tua Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita adalah sorotan anak-anak kita. Mereka melihat apa yang kita lakukan, mereka melihat apa yang kita ucapkan. Maka jagalah ya image kita di hadapan mereka, atau istilah orang sekarang, "jaim". Ya, apakah orang tua perlu "jaim"? Ya, perlu. Ya, demi pendidikan anaknya, demi anaknya. Ya, walaupun ya, kadang-kadang ya. Di, di 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 apa ya kita katakan di luar pandangan mereka ataupun ya ketika kita tidak berada dalam pandangan mereka mungkin kita tidak seperti itu juga kan begitu ya tapi ya, ini demi memberikan contoh kepada anak ya nah tinggalkan dulu apa apa yang kita lakukan di luar ketika kita berada di rumah. Ya walaupun kita berusaha ya untuk ya menjadi baik juga di luar ya bukan hanya di rumah tapi di rumah lebih ditekankan lagi karena di situ ada orang-orang yang ya menjadi tugas kita mendidik mereka ya nah demikian wallahu alam bisawab jadi mudahkan bimbingan dan nasihat itu dengan memberikan contoh ya ada ungkapan bil misal dihul maqal dengan contoh ya dengan misal dengan contoh ya tadi maka kata-kata akan menjadi jelas ya ayah, anak kita akan tahu jujur kenapa karena dia lihat contohnya ya dia mengerti lemah lembut kasih sayang karena dia saksikan itu dari oh, orang tuanya ayah dan bundanya wallahu a'lam bisawab. taib kita lanjutkan ya berikutnya Poin kedua di dalam bab ini ya adalah memberikan bimbingan dan nasihat dengan penuh kasih sayang, ya kasih sayang. Karena uh, para ulama mengatakan al aslufid da'wat fil da'wati al lin, eh? asal hukum asal ataupun kaedah asal prinsip dasar di dalam berdawah itu adalah dengan kelemah lembutan, dengan lin, dengan lembut lunak, ya. kalau kita menyampaikan sesuatu yang berat maka harus disampaikan dengan cara yang lunak sehingga tidak memperberat ya kebenaran itu ya ilmu itu untuk diterima ya nah demikian maka nasihati dan bimbing anak dengan penuh kasih sayang kasih sayang itu harus ada wujudnya ya bukan dalam hati enggak karena sebagian orang tua sebenarnya saya sayang sama anak saya dalam hati saya ini uh, apa namanya ya uh, lembut ya walaupun uh, wajah saya sangar begitu ya enggak seperti itu sebagian orang ada yang mungkin berbuat seperti itu ya dan ini agak aneh ya tampilan di depan anaknya menyeramkan sangar nggak ada uh, kelembutannya ya nggak ada lembutnya ya ya uh, dengan anak tapi dia berkata sebenarnya hati saya ini lembut ya, nggak bisa seperti itu karena kasih sayang itu wujud bukan suatu di dalam hati ya kasih sayang itu bukan amalan hati kasih sayang itu ya adalah wujud nyata yang kita tampilkan maka Nabi ketika menunjukkan kasih sayang beliau betul-betul menunjukkannya mulai dari raut wajah dan ya perilaku yang menunjukkan beliau ya memberikan kasih sayang nah demikian ya nah itu bisa kita lihat dari Nabi saw bagaimana beliau memperlakukan Ya anak-anak ataupun cucu beliau ya Betul-betul menunjukkan kasih sayang itu Ya bukan hanya dalam hati ya Para pemerhati rojak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Kita bentak-bentak anak kita misalnya Lalu kita katakan lah sebenarnya hati saya ini sayang sama anak saya Sebenarnya saya lembut sama anak saya Tapi nyatanya Ya kita membentak-bentaknya, kita mengeluarkan kata-kata yang pedas, suara yang tinggi. Ya. Nah, lalu gimana anak mengerti kasih sayang kita? Ya, dia nggak akan bisa melihatnya. Maka kita katakan kasih sayang itu harus wujud, artinya nampak. Ya, nggak bisa dalam hati gitu ya nggak bisa dalam hati ya kebalikannya lah kita balikkan kepada diri kita saja lah kalau ada orang yang berwajah sangar men menyeramkan membentak-bentak kita apa pandangan kita kepada orang itu wah ini ngeri nih si Fulan ini takut saya ya nggak ada lembutnya nggak ada kasih sayangnya kalau dia berkata wah oh, sebenarnya hati saya sayang sayang dan lembut kepadamu kita agak susah menerimanya ya Ya karena yang kita dapatkan, yang kita saksikan, nggak seperti itu. Nah ini ya, perlu diluruskan juga sebagian orang yang ada yang mempertahankan prinsip seperti itu. Dia sangar, dia oh, nggak ada lembutnya bicara sama anak bentak-bentak. Lalu dia katakan, sebenarnya hati saya ini sebenarnya lembut. Ya. Hati saya ini sebenarnya sayang. Ya. Hati saya ini sebenarnya santun, nggak bisa seperti itu nggak akan anak nggak akan mengerti dia ya. dia akan uh, akan uh, menilai apa yang dia saksikan apa yang dia rasakan yaitu ya bentakan kita hardikan kita ya kemudian wajah sangar kita yang nggak ada senyumannya dia nggak bisa senyum dalam hati gitu ya. ya itu senyum itu amal fisik ya amal lahir amal jasmani ya kalau kita senyum ya senyum gitu. Gak bisa kita senyum dalam hati lalu wajah kita sangar gitu ya. Gak akan ngerti orang ya amal senyum itu. Apa kata Nabi berkaitan dengan senyum? Ya, ya. Tabas sumuka fi wajhi sodako Senyummu di hadapan saudaramu ya. Jadi fi wajhi akhik ya, di hadapan saudaramu ya sedekah terhitung sedekah. Ya, maka ini bukan amalan hati saya senyum dalam hati enggak bisa. Ya, ya kita menampilkan senyum itu harus wujud. Demikian pula kepada anak kita, ya. Para uh, pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, jadi kita akan bahas ini. Ya sebab jiwa anak akan terpengaruh dengan kata-kata yang disampaikan kepadanya. Apalagi jika kata-kata itu dihiasi dengan keindahan, kelembutan dan kasih sayang. Ya, maka kita di uh, Nabi uh, Musa dan Harun saja, Alaihimasalam diperintahkan untuk berkata dengan kata-kata yang lunak kepada Fir'aun. Fakulalahu kawalan layyinan, kawalan layyinan, kata-kata yang layyin, yang lin, yang lembut ya, yang lembut, nah demikian jadi ha harus ada, uh, apa namanya ya, wujudnya ya dan nasihat yang baik termasuk sarana yang menghubungkan jiwa seseorang ya, dengan cepat kita akan terhubung dengan jiwanya Ya semacam ada koneksi gitu ya. Ketika kita ingin mengambil hati seseorang, maka kita beri kelembutan, ya kita uh, per, uh, perlakukan dengan lunak, ya. Nah apalagi nasihat yang kita ucapkan itu tulus dari dasar hati kita yang paling dalam. Ini pasti akan memberikan pengaruh yang langsung menghujam di hati anak. Ya, nah demikian. Sebagaimana kata 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 hikmah bicaralah dari hati, niscaya ucapanmu akan masuk ke dalam hati. Ya tentunya perlu ketulusan dan disampaikan dengan penuh kelembutan. Nah demikian ya. Nah banyak sekali nasihat yang bisa kita petik dari Al-Quran ya perintah untuk melakukan hal ini. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa husna dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya. kata-kata yang baik kepada manusia. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, "Wajadilhum billati hiya ahsan" dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Ya, kalau kita ingin meluruskan, lakukan itu dengan cara yang baik. Ya, nah demikian. Demikian juga firman Allah dalam surat Tauhah, ayat 44 berkaitan dengan Nabi Musa dan Harun faqul lahu qawlan layyina ya nah itu ayat-ayat uh, Quran yang menganjurkan kita untuk berbicara dengan yang baik ya kata-kata yang baik cara yang baik ya termasuk juga memilih ya uh, kata yang kita ucapkan ya nah demikian yang eh, itu enak untuk didengar, ya jauh dari unsur misalnya merendahkan, menghinakan ataupun ya kita katakan memfonis, um, ya kata-kata isinya itu fonis, ya. Nah tentunya tidak ada orang yang suka difonis, ya apalagi ini kan konteksnya nasihat sebenarnya bukan menjatuhkan vonis begitu ya. Nah, kadang-kadang kita langsung eh uh, kata orang tuduh point aja, wah, kamu ini begini, kamu ini keras kepala. Ya mungkin ya kita punya kesimpulan seperti itu, tapi jangan juga diucapkan gitu ya. Ya kepada anak ya sehingga uh, itu akan membekas pada dirinya kan begitu ya. Ya, orang cenderung akan mengikuti ucapan yang dia dengar gitu. Kalau kita katakan kita vonis dia sebagai anak bandel misalnya, anak keras kepala. Akan muncul pertanyaan dalam hatinya, apa apa itu bandel keras kepala dan ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ya, nah demikian. Maka pilihlah kata-kata yang baik juga. Ya, coba contoh bagaimana Lukman memberi nasihat kepada putranya. Selalu ya di awal beliau menyeru meng, uh, memanggil dengan sebutan ya bunayya. Ya bunayya, hakimis sala ya bunayya latusrik billah. Ya, demikian. wahai anakku, wahai anakku. Ini satu pelajaran ya kepada kita. ya bahwa perlu ya mengguna, memilih kata-kata yang baik ya kemudian menyampaikan menyampaikannya dengan cara yang lembut lunak sehingga mungkin apa yang kita sampaikan itu berat tapi menjadi mudah ringan karena cara penyampaiannya ya cara penyampaiannya ya bagaimana kita menampilkannya kepada anak ya nah demikian wallahu alam bisawab Baik, maka Uh, di sini juga ya kita harus pintar memanfaatkan kesempatan momen itu juga penting ya di dalam menyampaikan nasihat kita perlu juga memperhatikan momennya ya orang yang lagi sedih orang yang lagi terpukul mungkin ya orang yang mungkin lagi marah atau sedang bad mood istilahnya nah ini kita tunda dulu ya berbicara kepadanya karena dia tidak siap untuk mencerna kata-kata yang kita sampaikan nanti mubazir percuma ya maka manfaatkan momen-momen tertentu nabi juga memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menyampaikan nasihat misalnya sedang santai ya sedang berboncengan di atas kendaraan ini adalah kondisi yang santai ya orang mungkin nggak mikir macam-macam ya enggak uh, mungkin lebih bisa lebih fokus untuk mendengarkan nasihat kita Ya, maka sampaikanlah nasihat itu pada momen tersebut. Ya sebagian orang tua kadang-kadang kesusu -kadang ya terburu-buru ingin menyampaikan nasihat, tapi momennya enggak tepat. Ya sehingga ya ujung-ujungnya berdebat gitu ya. Karena si anak mungkin tidak siap untuk menerima kata-kata kita. Ya yang muncul adalah bantahan mungkin. Okay. Nah, kita pun terpancing hingga akhirnya ya awalnya ingin menyampaikan nasihat, ujung-ujungnya debat dengan anak sendiri begitu ya. Kita berdebat dengan anak kita sendiri yang enggak ada ya apa namanya? enggak ya, ada ujungnya istilahnya, debat kusir istilahnya. Yang mana itu harus kita hindari ya nah demikian jadi perlu diperhatikan juga momen-momennya ya nah maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar nasihat itu membawa perbaikan ya agar nasihat membawa perbaikan yang pertama adalah pulang ulangi nasihat karena tabiat manusia itu adalah lupa namun jangan berlebih-lebihan hingga membuat dia bosan kalau cuma sekali mungkin belum mempan sebagaimana kita minum obat apa sekali uh, minum uh, kemudian kita sembuh enggak Mungkin kita perlu minum lagi besok, besok lusa dan seterusnya sehingga penyakit kita sembuh. Demikian juga nasihat. Jarang-jarang ada orang dikasih sekali nasihat langsung ya dia bisa menerimanya dan dia bisa melakukannya. Ya, kebanyakan ya dia cerna dulu nasihat itu Maka perlu diulang-ulang Ya kita aja mungkin sering dinasihati Sama orang lah Apa langsung kita terima? Siap besok kita lakukan eksekusi? Enggak Ya kita pun perlu mencerna nasihat itu Ya belum paham besok dinasihati lagi ya Nah, semakin paham akhirnya kita mengerti apa itu apa yang sebenarnya ya isi nasihat itu ya apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang yang memberi nasihat kepada kita. Nah itu kita ya apalagi anak maka perlu mengulang-ulangi nasihat terutama menasihati istri ya. Nah ini perlu sabar ya menasihati orang tua ya karena faktor usia menasihati istri karena ya karena dia adalah wanita yang lemah akalnya ya maka perlu mengulang-ulangi nasihat tersebut ya. Nah, tapi ingat jangan membuat dia bosan ya. Nah, perlu di sini memperhatikan momentumnya ya. Nah, kalau ada momen untuk menyampaikan nasihat, ulangi nasihat yang sama. Ya. Ya, kadang-kadang terlalu banyak hal-hal yang kita nasihat yang sampaikan, dia lupa itu poin-poinnya. Ya, maka jangan eh, terburu-buru ya. Wah, satu majlis semua perkara diceritakan. Kamu harus melobah satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, berat itu. Ya, ya. Tidak ada yang dapat nanti. Ya, taruklah ada sepuluh poin yang perlu kita uh, sampaikan kepada anak kita. Nasihat ya, yang perlu kita sampaikan kepada anak kita. Maka jangan terburu-buru. ya. Menyampaikan 10 poin itu dalam satu majelis Sekali duduk 10 perkara itu Kamu ini begini, 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 begini Ya ya berat ya, berat Satu aja dulu ya nggak usah pakai poin satu Ini bukan sedang Ya kita katakan sedang uh, Menyusun suatu skripsi ataupun Buku ya perlu disampaikan poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan kita juga tidak sedang baca buku kepadanya Maka kita pilihlah dari 10 poin itu mana dulu yang lebih penting, yang paling penting. Kita prioritaskan untuk kita sampaikan. Satu poin aja dulu. Ya, enggak usah. Yang ini kemudian ditimpali lagi ini yang kedua, datang lagi yang ketiga, ya bingung juga itu anak ya. Nah, kita aja kalau disampaikan selebih dari 3 poin dalam satu majelis nasihat kita juga pusing itu. Ya, nah dapat satu, ya dapat poin satu, hilang poin tiga. Dapat poin tiga, hilang poin satu, gitu. Nah, demikian. Maka jangan uh, terlalu, ya kita katakan menjelimet ya, bertele-tele Satu poin saja, tapi diulang-ulang. Ya, satu poin lah. Yang paling penting untuk kita uh, sampaikan kepadanya misalnya, ya. Nah, misalnya tentang anak itu susah bangun pagi misalnya ya itu dulu gitu jangan ya susah bangun pagi dan lain-lain dan teman-teman ya ya uh, bingung nanti ya dan susah juga baginya untuk ya me, menyerap dan melakukan nasihat-nasihat itu nah demikian jadi buat mudah saja ya satu poin dulu poin uh, 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 ya hingga dia merasa uh, ini ya, kemarin ayah saya, ibu saya menyampaikan ini, nah, kemudian seminggu kemudian ini juga. Dia merasa bahwa poin itu penting, karena sesuatu yang diulang-ulang menunjukkan urgensinya. Ya, Salah satu, uh, kita katakan, bimbingan Qur'ani juga, Al-Qur'an mengulang-ulang banyak poin itu berkali-kali di dalam banyak ayat. Ya tujuannya apa supaya menekankan di dalam benak kita hal itu penting. Ya, nah maka itu salah satu cara Quran ini, ya mengulang beberapa perkara penting ya di dalam kehidupan manusia di dalam Al-Qur'an. Misalnya perintah untuk beribadah kepada Allah. Dalam banyak ayat wa ibudullah, wa kan begitu ya. Nah, menunjukkan hal itu penting. Kita pun membacanya berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Taib. Tapi kalau cuma sekali aja mungkin ya akan terluput ya, terlewat. Ya, dan kita mengabaikannya. Ya, dan kita menganggapnya bukan perkara yang penting begitu ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Yang kedua adalah memilih waktu yang tepat. Tadi sudah kita singgung ini ya. Ketika kondisi kejiwaannya dalam kondisi yang baik ya untuk menerima nasihat. Ya jangan memberi nasihat ketika kita sedang marah itu nggak baik bagi kita yang memberikan nasihat dan juga ketika anak sedang marah mungkin kesel dan jengkel karena dia tidak siap untuk menerima nasihat ya nah demikian ya karena eh, biasanya kita menyampaikan nasihat tidak pada momen yang tepat ya itu adalah karena kita ya sebenarnya tidak menginginkan nasihat itu, kita ingin marah sebenarnya, ya. Nah demikian, ya. Dan eh, nasihat seperti itu cenderung didorong oleh kemarahan, ya. Sehingga kadang-kadang kata-kata yang keluar juga bernada eh, sentimen, ya, berbau sentimen gitu. Dan jika demikian, ya, maka jiwa anak cenderung akan menolaknya. Ya, nah, demikian. Apalagi dia bisa membaca nasihat kita. Nah, ini hanya sekedar untuk pelampiasan amarah saja. Ya, oh, ketika kita sedang marah, kita menyampaikan nasihat. Ya, ketika kita sedang marah, kita menyampaikan nasihat. Orang yang mendengarnya, ya, tentunya tidak menanggapi itu sebagai sebuah nasihat, tapi sebuah amarah ya bukan nasihat ya kalau ada orang marah apakah kita pandang kita orang marah sama kita begitu apa oh ini dia sedang menyampaikan nasihat ini ya nggak bisa seperti itu ya demikian juga sebaliknya ketika anak sedang marah ya jiwanya tidak stabil ya ya dia juga tidak siap untuk menerima kata-kata kita bagaimanapun lembutnya kata-kata kita ya, jadi momen Penyampaian nasihat ini juga perlu kita perhatikan, ya. Wallahu alam bisawab. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tepat, ya. Pertama mudah, ya. Yang mudah dia pahami. Nabi, eh, Ali bin Abi Talib mengatakan hadis senas bimaya arifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang dapat mereka pahami. Atuhibuna ayukadzaballahu warasulu. Apakah kalian suka kalau nanti mereka nanti menolak ya firman Allah dan hadis Rasulnya ya karena mereka tidak paham maka mereka akan menolak nah demikian maka gunakan kata-kata yang mudah itu yang pertama ya yang mudah ya sesuai dengan tingkatan usia ya dengan anak yang mungkin Eh, di bawah 10 tahun, mungkin kata-kata yang sederhana saja. Jangan banyak kiasan juga, karena mereka belum mengerti kata-kata kiasan, ya. Karena akal mereka belum sampai ke situ. Ya, kepada anak cenderung to the point, tapi dengan kata yang tepat. Misalnya, Nabi berkata kepada seorang bocah, ya, gulam samillah, baca bismillah. Makan pakai tangan kanan ya ambil makanan yang terdekat sesuatu yang mudah dipahami nggak perlu kiasan ya kata-kata kiasan ya sehingga anak nggak ngerti jadinya ini anak-anak ya bukan orang dewasa atau bukan anak yang sudah dewasa ya nah demikian yang mudah itu yang pertama yang kedua adalah ya kata-kata yang uh, sopan ya layak ya kita pilih kata-kata juga Ya, untuk mengungkapkan sesuatu kadang-kadang banyak kata-kata yang bisa digunakan. Maka pilih kata-kata yang baik, yang enak didengar, yang akrab familiar. Ya, sehingga tidak bisa diartikan macam-macam begitu ya. Nah. Jadi kata-kata yang eh apa namanya? tidak Uh, kita katakan kata-kata yang uh, ya buruk ya, yang keji. Ya, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka berkata keji dan kotor. Wallahu alam bisawab. Nah demikian itu penggunaan kata-kata. Kemudian gaya bicara juga, intonasi itu juga perlu. Ya, karena satu kata kalau kita tulis dibaca dengan intonasi yang berbeda maka artinya jadi berbeda walaupun kata itu sama. Ini masalah intonasi ya, masalah cara kita bicara. Ya. Satu kata bisa berubah artinya dengan intonasi bicara yang berbeda. Ya, maka cara gaya bicara juga perlu kita uh, perhatikan Nah, demikian ya, sehingga si anak, ya, dengan gaya bicara dan intonasi bicara kita, dia mengerti, ya, bahwa dia diperlakukan dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ya, bahwa ya, dia dihormati, ya, bahwa dia dihormati. Nah, demikian, wallahu alam, bisawab, ya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga gaya bicara intonasi suara juga, ya maka ya rendahkan suaramu, ya lembutkan suaramu, ya ketika menyampaikan nasihat, ya dan itu kan lebih bisa diterima oleh hati manusia daripada bentakan itu, walaupun kata-katanya sama itu, kalau diucapkan dengan membentak, ya manrobuka misalnya. Kalau diucapkan dengan bentakan itu oh, ini ancaman kan begitu ya. Tapi kalau diucapkan dengan lemah lembut, wah oh, ini dia ingin menyampaikan pelajaran. Kan begitu. Nah itu eh, kita katakan gaya bicara. Maka orang tua, ya ayah bunda juga harus bisa eh, memberikan cara komunikasi yang baik. Ya, di, di, lain, di lain pihak atau di sisi yang lain, itu menjadi teladan juga bagi dia bagaimana cara bicara. Kadang-kadang anak itu bicara mengikuti gaya orang tuanya. Ya, bagaimana gaya orang tuanya bicara, begitulah dia berbicara. Ya, maka anak itu belajar bicara. Nah, orang tua harus memberikan contoh bagaimana cara bicara yang baik. Nah, kalau... Uh, misalnya ya, ada orang tua yang suka bentak-bentak ya, kalau bicara nggak pernah uh, rendah volumenya, selalu tinggi ya. ya. Ya anak juga akan seperti itu, karena secara tidak langsung kita menyontohkan kepada si anak cara bicara, cara komunikasi seperti itu. Ya maka tampilkan yang sebaik mungkin lah, ya karena kita disorot ya karena kita akan dilihat eh, oleh eh, disaksikan oleh anak-anak kita ya sampai gaya bicara dan cara bicara kita. Nah demikian wallahu alam bisawab. Jadi eh, itu poin kedua ya di dalam bab ini yaitu memberikan bimbingan dan nasihat ya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan ya jauh dari kekasaran kekerasan ya yang itu membuat orang lari ya sebagaimana firman Allah walau kuntafazan ghalizul qalbi lam faddu min hawlik anak juga bisa lari dari orang tuanya ya ya dalam hatinya misalnya ketika ayahnya ibunya bicara kapan ini dia bisa ya hilang dari uh, dari hadapan keduanya ya mungkin karena kata-kata yang tidak baik ataupun cara yang kasar ya sehingga orang cenderung lari ya. Nah, demikian itu kata Al-Qur'an. Ya, nah demikian wallahu alam bisabab. Baik, nah, berikutnya nanti akan kita bahas poin berikutnya yaitu hmm, bagaimana kita bisa mengemas kisah dan cerita. Ya, mengemas kisah dan cerita. Yaitu ya harus belajar ya ber ber apa ya berhikayat istilahnya ya bercerita itu salah satu kita katakan bahan-bahan Allah banyak kita dapatkan dari Quran maupun hadis ya kisah-kisah para Nabi dan Rasul dan orang-orang saleh yang bisa kita kemas dan kita sampaikan dengan ya baik ya narasi yang baik juga kepada anak sehingga anak bisa mengambil pelajaran dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu kau lihada. Astaghfirullahalaihi wasallam. muslimin. Inna huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Alhamdulillah sekian sekedar atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini. E, Mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kita semua, terus untuk para orang tua kita yang sedang mendidik anak, anak kita menjadi anak-anak e, yang soleh dan solehah. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp dan ini sudah ada beberapa yang masuk. Nah, ada di antaranya, Ustaz, dari Endang yang berada di Garut dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf bagaimana uh, menegur anak yang berbuat salah, sedangkan saya sedang kesal? Apakah harus diam atau bagaimana? Dan uh, kami gabungkan dengan pertanyaan yang lainnya, ketika anak kami melanggar peraturan yang sudah disepakati, maka hukuman yang kami terapkan di yang telah diterap, yang telah disepakati pula ialah tidak mendapatkan HP dan dan internet selama satu hari penuh. Tapi imbasnya anak tidak mau makan seharian Ustadz dan hal tersebut berulang. Mohon nasihatnya kiat menghukum yang tepat ketika suatu pelanggaran itu terjadi. Yang pertama dulu ya. Yes, iya Ustadz. Uh, anak berbuat salah di depan kita, hmm. apa perlu kita bicara panjang lebar saat itu juga? ya ya pertanyaan itu ya. Atau uh, ada mau kondimah nasihat istilahnya ya. <laughs> ya pertama yang perlu kita sampaikan uh, mungkin pengantarnya dulu ya bahwa itu salah kan begitu ya. Jangan momennya kurang tepat kita bicara panjang lebar di situ apalagi di tengah orang-orang banyak begitu. Yang itu bisa membuat dia malu, kan? Begitu, ya. Nah, jadi mungkin pengantarnya dulu, ya, ya. Yang singkat, tepat, padat, bahwa itu salah, kan? Begitu, ya. Nah, selanjutnya bisa kita teruskan nasihat itu di momen yang lain yang memang sudah kita eh, persiapkan, ya. Momennya begitu, sehingga. Uh, ya dia bisa memahami itu, gitu ya. Tapi kalau saat itu juga kita uh, bicara panjang lebar terlalu bertele-tele dan dia juga apa namanya mungkin gak siap, apalagi itu di depan orang banyak kan, gitu ya. Nah ini akan uh, satu yang menjatuhkan harga dirinya juga ya. Kita harus jaga juga marwah harga diri an seorang anak walaupun dia seorang anak, bukan hanya orang dewasa ya, tapi anak juga. Maka hindari memberi nasihat di depan orang banyak, karena itu bukan nasihat tapi takyir. Itu menjatuhkan, ya, itu uh, sebenarnya uh, kita mempermalukan orang. Ya, menjatuhkan seseorang, ya, bukan menasihatinya. Nah, jadi, uh, mungkin pengantarnya... Saat itu perlu, karena supaya dia tahu salah kan begitu ya. Nah setelah itu ya nanti, ya jangan saat itu juga kan gitu ya. Kadang-kadang kita kena kesel, kita lampiaskan itu di satu majelis, ya di situ kan gitu ya. Dan ini terjadi karena keterburu-buruan tadi, tergesa-gesa ya. Nah demikian, eh bisawab. Nah kemudian yang kedua, memberikan hukuman ya. Uh, di sana ada namanya hukuman takzir. Ini tidak baku ya. Artinya tidak ada hukuman khusus di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya hukuman takzir ini kembali kepada inisiatif baik itu Amir ataupun orang tua, ya ataupun pendidik, guru kan begitu ya. Nah itu hukuman takzir. Ya, nggak harus dalam bentuk pukulan. Kalau bisa, bukan dalam bentuk pukulan itu lebih baik, kan? Begitu ya. Nah, karena untuk eh, selain hudud, tidak boleh lebih dari 10, kan? Begitu, baik dan tidak harus juga dalam bentuk hukuman itu pukulan atau hukuman fisik. Bisa hukuman-hukuman yang lain, seperti tadi disebutkan, hukumannya apa tadi? Tidak mendapat, tidak dapat hand -hand HP hand -hand dan hand -hand internet, hand -hand. kan? Begitu ya, hmm. <laughs> tapi ternyata. Ya imbasnya anak nggak mau makan seharian kan gitu ya. <laughs> ya uh, mungkin uh, kita perlu cari cara yang lain kan begitu. Nah uh, uh, kalau kita cerita HP ini ya karena ini bersinggungan lagi dengan HP ya, mungkin kita juga nggak nggak uh, bisa berharap banyak dalam hal ini. Saya tahu banyak pondok-pondok pesantren sudah berbagai macam bentuk hukuman dibuat ya. Kalau kita keliling-keliling ke pondok-pondok pesantren bermacam-macam cara mereka menghukum anak karena HP ya. <tuh> itu macam-macam itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi, tapi kalau kita tanya apakah masalah HP selesai? masalah gadget selesai dengan hukuman-hukuman yang berbagai macam bentuk itu ternyata nggak selesai juga kan gitu ya nah jadi ini yang perlu kita um, mungkin kita diskusikan dengan pasangan kita yaitu partner kita di dalam mendidik ya ya yang paling dekat tentunya ya ya pasangan hidup kita suami kita atau istri kita kan begitu bagaimana untuk menangani masalah ini ya nah ini masalah dia ya, Ya menjadi sulit hari ini karena mereka nggak bisa lepas dari itu ya begitu ya. Apalagi kemarin ya belajarnya online kan begitu ya. Dan juga karena perkembangan zaman juga, ya benda itu semakin murah, semakin murah, semakin mudah terjangkau, akses juga semakin mudah kan begitu ya ya kita tahu anak-anak remaja senang nongkrong di kafe karena dapat wifi gratis kan begitu ya seharian penuh dia di sana betah itu ya ya semata-mata ingin dapat jaringan internet kan begitu nah seperti itulah hari ini ya realita yang kita dapati seperti itu ya jangankan anak-anak remaja orang tua pun nongkrong di kafe karena untuk dapatkan apa ya jaringan kan begitu ya jaringan internet nah, apa bagaimana dengan anak-anak muda atau remaja begitu ya nah demikian ya jadi ya perlu cara yang apa namanya akhfudororen atau kita sebut gitu yang paling apa namanya yang paling ringan lah mudorotnya ya berkaitan dengan HP ini ya kita tahu ini bukan keburukan mutlak HP itu ya dia bukan benda yang mutlak buruk enggak. Kita enggak mengatakan seperti itu juga. Ya, pasti ada manfaatnya. Kita juga tahu manfaatnya. Ya, maka bagaimana supaya benda ini benda yang bermanfaat baginya? Mungkin itu solusinya ya. Keluar karena untuk dicegah dia apa atau akhirnya benda itu dipegang dia juga nanti waktu dewasa. Apa jamin dia tidak pegang benda itu sampai dewasa sampai tua, gitu ya. <tuh, <tuh, Realitanya gimana? Coba kita bicara realistis di lapangan lah. Kita hadang benda itu kepada pada mereka, ya, anak-anak dan remaja. Ya, satu hari kelak ya mereka juga akan pegang benda itu. Lebih bahaya lagi jika mereka tidak tahu benda itu, gimana cara memegangnya, nya. Ya cenderung anak-anak yang betul-betul diproteksi dengan tepat ya. Ya ketika dia pegang benda itu, macam singa keluar dari kandangnya gitu. Ya diter, semua diterkam gitu ya. Semua di... Ya semua ditabrak begitu. Ya, ya begitulah kondisi hari ini ya. Zaman yang kita hidup hari ini. Makanya ketika kita lihat anak yang kecanduan HP, ya kita lihat tuh kasihan sebenarnya rasa kasihan kepada anak-anak hari ini karena mereka diuji dengan benda itu kita iya waktu kecil dulu nggak diuji dengan benda itu nggak ada soalnya ya. seandainya dulu sudah ada mungkin kita lebih parah <guruh> ya boleh jadi begitu ya atau hari ini kita jadi anak-anak kanak-kanak gitu Tapi kita kita bisa menghandle nya juga atau kita bisa menahan diri darinya atau bahkan, bahkan mungkin lebih parah <gih> nah demikian jadi itu yang ya makanya kita e, bagaimana mengatasinya ini perlu kerjasama gitu, ya, dari semua pihak begitu bagaimana benda ini menjadi bermanfaat kapan mereka harus pegang benda ini ya bagaimana cara mereka memakai benda itu bagaimana mereka bisa membatasi diri dengan benda tersebut dengan HP maksudnya di sini ya, dengan gadget dan sejenisnya. Ya kenyataan di depan kita seperti ini. Saya sebutkan tadi semua pondok pesantren dong macam-macam hukumannya. Ada yang mau oh, ya, ada yang dipalu, ada yang dipatahkan, ada yang di macem-macem, ada yang seperti itu tadi gak, dika, ya, gak dikasih apa namanya internet dan lain sebagainya. Ya, ya ternyata ya. benda itu tetap eksis dalam kehidupan mereka dan kita juga begitu. Salah satu kesulitan kita di dalam menghadang benda ini atas mereka adalah keteladanan. Ya kita mungkin belum bisa memberikan keteladanan yaitu menyingkirkan benda itu dari hidup kita juga. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Taib. jadi untuk hukuman yaitu perlu yang takzir ya ini bukan hukuman bukan hukuman hudud yang sudah ada ketentuannya takzir ya hukum takzir itu itu bergantung kepada kebijaksanaan si pendidik itu bagaimana hukuman itu sebijak mungkin dan bagaimana hukuman itu memang hukuman yang mendidik ya tidak murni ya sebagai suatu hukuman yang ya kita katakan uh, mempermalukannya kan begitu ya, maka hindari hukuman-hukuman yang membuat anak itu jadi down mentalnya, ya jadi hina gitu ya. ya misalnya ya kita uh, suruh dia untuk uh, mencuci WC kan gitu ya, nah sebagai bentuk hukuman ya, kalau dia cuci WC karena tugas itu beda ya, ketika kita suruh dia dikurung dia di dalam WC kan begitu itu kan tidak mendidik dan menghinakannya ya ya itu kelemahan kita juga ya mungkin ini adalah warisan ya dari pendidik kita sebelumnya maka dalam bab hukuman juga coba perhatikan para pemerhati roja yang dimuliakan Allah hukuman aja ditiru sama anak Bagaimana kita menghukum anak sekarang, mungkin itulah hukuman yang kita terima dulu ya. Maka kita memperlakukan hal yang sama kepada orang lain. Boleh jadi itu anak kita sendiri. Nah itu akan terus jadi warisan. ya, yang Jadi warisan yang akan diteruskan oleh anak-anak kita. Terus begitu. ya. Nah demikian. Maka di dalam hal memberikan sanksi dan hukuman ini juga upayakan ya, ya hukuman dan sanksi yang memang betul-betul ya bermanfaat bagi si anak. Ya membuat anak itu dapat faidah dia, oh gini saya harus menjalani ini tapi ada manfaatnya dia rasakan nah demikian wallahu alam bisawab nah ini ya kembali kepada istihad ya ya istihad ataupun kebijakan para pendidik masing-masing ya bermacam-macam cara ya kita kata orang tua memberikan pelajaran kepada anaknya wallahu alam bisawab ya nah demikian ya kalau misalnya tidak berjalan plan A lakukan plan B dan seterusnya, kan begitu ya. Jangan kita pertahankan itu justru membuat mengacaukan semuanya, kan begitu ya. Nah, anak jadi sakit, kita jadi repot, kan begitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Wallahu'alam bisawab. Baik. Ya nggak mengapa orang tua merevisi hukuman? Karena ini bukan hukuman hudud ya, bukan hukum hudud. Ini hukum ta'zir. <laughs> alam bisawab. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban dan acara ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, ini ada pertanyaan nih banyak. Pertanyaan senada nih intinya ya sedia, mengenai menghadapi anak-anak yang sudah remaja. Ini ada satu percontohan. Uh, saya memiliki anak uh, seorang wanita yang sudah dewasa, dewasa dan saat ini kuliah semester 5 Dari SMA, akhlaknya terlihat kurang baik Ustadz. Selalu melawan kepada orang tua. Saya sudah berusaha menasihati dan kami juga sebagai orang tua ber, berusaha untuk bertingkah laku baik. Kami berusaha menjadi orang tua yang soleh, berdoa juga untuk anak-anak dan berakhlak yang baik di depan anak. Sampai sekarang akhlaknya malah semakin buruk, Ustaz. Sholatnya jika dibilang tidak mau dengar dan tata cara sholat dan wudhunya pun tidak mau dikasih tahu, alias tidak benar jika dikasih tahu pun tidak mau mendengar kalau bicara membentak-bentak tidak pernah santun Ustaz, mohon eh, nasihat Ustaz, apa yang harus kami lakukan karena sampai-sampai kami ingin membawa anak eh, di Rukiah Ustaz, apa benar dengan ya, seperti itu <laughs> Ya, eh, di sini sabar perlu dipertahankan. Dia ya. memang perlu di, ditangani ya, dihadapi dengan kesabaran. Jangan sampai hilang kesabaran gitu ya. Kadang-kadang setan juga yang memanas-manasi kita untuk wah sudah sudah habis kesabaran ini ya. Nah, maka meluaplah kemarahan ya. Ya, ini akan memperburuk keadaan tentunya ya. Nah, anak itu nggak akan jadi baik dengan cara seperti itu kan begitu ya. Nah yang kedua adalah ya eh, apa yang kita lakukan tuh sudah baik ya kita memperlakukan dengan lemah lembut, lembut, sabar yang begitu ya. Cuma ada satu yang perlu kita uh, ya ini perhatikan di sini yaitu uh, pepatah kita mengatakan nggak ada asap kalau nggak ada apinya. Ya. Kalau kita kerjanya cuma mengipas-ngipas asapnya maka kerjaan kita sepanjang hayat mungkin cuma itu aja ya. karena tidak akan hilang asap itu akan terus ada karena apinya nggak padam ya maksudnya di sini kita harus menelusuri diurut juga itu sebabnya ya apa penyebabnya ya apa penyebabnya nah ini adalah perkara yang mungkin akumulatif ya yang menumpuk-numpuk istilahnya, yang dibiarkan ya. Nah, mungkin itu kelengahan kita minta ampun sama Allah, mungkin itu kesalahan kita kan begitu ya membiarkan sebab itu larut sehingga mengkristal seperti ini dan agak susah untuk memperbaikinya. Tapi ya nggak ada kata terlambat kan begitu ya. Bisa ya kita apa namanya me, memperbaiki itu ya. Nah, demikian. Jadi coba lihat sebabnya, mungkin pergaulannya Coba telusuri, anak ini bergaul sama siapa? Pengaruh-pengaruh ini datang dari mana? Apakah dari tontonan? Bisa juga, ya. Atau dari lingkungan pergaulannya? Bisa juga, ya. Atau ini adalah didikan kita dari kecil sebenarnya. Tanpa kita sadari, kesalahan itu berasal dari kita sendiri, ya. Ya, kita menyontohkan kekasaran dan kekerasan sama anak ini dari kecil, ya maka itu muncul ketika dia remaja bisa jadi maka ini perlu kita flashback ke belakang juga kalau memang seperti itu maka nggak ada salahnya minta maaf supaya ya anak juga tahu kenapa dia jadi seperti itu dan kita juga perlu uh, apa menebus kesalahan kita dengan meminta maaf kan begitu ya jadi perlu kita telusuri juga itu sebab uh, musababnya karena anak ini lahir di atas fitrah Fitrah itu, ya, manusia cenderung kepada kebaikan sebenarnya, dan itu ada di dalam hati sanubari mereka yang paling dalam. Ya, pada dasarnya, manusia tidak mau buat buruk. Ya, kecuali memang ya, dibiarkan, dia tanpa diarahkan, tanpa dididik, tanpa dibimbing. Maka setan akan mengeluarkannya ya. Apa kata Nabi dalam hadis Qudsi? Allah berkata, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku itu hanif. Artinya ada sih, ya kita katakan hawa nafsu yang datang bersamanya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lengkapi juga manusia itu dengan fitrah yang hanif. Itu manusia. Dasarnya manusia seperti itu. Kita harus tahu itu. Ya, nah, nggak ada manusia lahir dunia buruk mutlak begitu, nggak ada baiknya, nggak mungkin juga itu ya. Nggak ada sisi-sisi ya baik ya pasti ada, dan dia punya kecenderungan kepada kebaikan. Ya, kalau ada hal-hal buruk itu pasti karena pengaruh luar, ya, yang ber, apa, bertemu dengan nafsu yang sudah ada dalam dirinya. Sehingga jadi betul ya Nah demikian, maka keburukan itu betul-betul mengkristal pada dirinya. Ya. Kemudian apa kata Allah dalam hadis itu? Fajtalat humus Tapi syaitan menarik mereka, mengeluarkan mereka dari fitrah itu. Jadi ada pengaruh luar. Iya. Ya syaitan itu kadang-kadang menggunakan manusia sebagai alatnya. Lingkungan, pergaulan, bisa itu tontonan yang jadi tuntunan kan begitu ya? Nah, coba lihat sebab-sebab ini. Ya, mungkin ketika kita tahu sebabnya, ya mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk menangani masalahnya. Ya, oh ini sebabnya ini, ini. Tontonan ini. Ya mungkin perlu diperhatikan lagi, ya kita kawal lagi apa yang disaksikannya, atau kita perlu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik ya. Ya anak, anak ada anak yang kasar keras kenapa? Karena ternyata dia suka main game kekerasan gitu ya. Sehingga nggak diajarkan sih oleh orang tua, tapi itu datang dari dari luar ya, dari hal-hal yang mungkin uh, dibiarkan sama orang tua tanpa bimbingan kan begitu ya. Nah ketika itu menjadi suatu watak dan kepribadian susah untuk di hilangkan, begitu ya. Enggak dia menjadi orang yang berwatak keras, ya pengaruh-pengaruh itu jelas ada ya, ya, ya sudah diriset dan sudah diteliti juga pengaruh, ya tontonan pada anak, begitu ya. Ini sangat berpengaruh sekali ya. Nah, ya, selain tontonan langsung, yaitu apa, teman-temannya atau selingkungannya ya, boleh jadi ya dari keluarga kita juga. Kakek neneknya, paman bibinya, ya atau lingkungan sekitar tetangga kalau dia main sama anak tetangga tapi sekarang ini ya sedikit sekali ya anak-anak yang bermain dengan anak tetangga ya biasanya kalau hari ini ya kita lebih mencurigai tontonannya ya tontonannya atau pergaulannya di dunia maya yang kadang-kadang kita nggak tahu ya nah hingga anak itu kasar itu ya dia dari mana dari teman-teman di uh, di dunia maya ya Ya ketika orang tuanya memeriksa handphonenya wah itu kata-kata yang nggak nggak senonoh kan gitu ya atau yang um, mengerikan lah ya yang mengerikan gitu ya ya ternyata uh, satu hal yang buruk adalah ya kecanduan seorang anak ya terhadap dunia maya ini akan akan menciptakan kepribadian ganda pada dirinya ya. Nah kalau sudah seperti itu ya memang tugas kita semakin berat ya. Nah, demikian. Tapi jangan terpancing emosi ya, karena itu tidak menyelesaikan masalah kita juga. Ya, wallahu alam sebab. Ya, type nah, Ya ada masih lagi. Enam, ya. masih banyak set pertanyaan di pelayanan uh, pesan WhatsApp ini dan alhamdulillah masyaallah sehat yang sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan kembali. Ini ada Kebalikan yang saya tadi didapatkan dengan kata-kata kasar di dunia maya ini ada pertanyaan bagaimana jika seorang guru itu sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas seperti kata-kata bodoh dan yang lainnya? Apakah pantas orang eh, orang yang mudah mengeluarkan kata-kata seperti itu menjadi guru? Saya mohon nasihatnya dan bagaimana cara menegurnya ketika kami eh, mengetahui hal tersebut karena anak kami masih SD. Ya ini musibah berarti. <laughs> ya, ya, uh, ya lembaga pendidikan, ya kita sampaikan di sini ya kepada oh, siapa saja yang mengelola pendidikan atau ya penanggung jawab ya, pendidikan, lembaga pendidikan dan sejenisnya, jangan terfaku, terfokus hanya kepada pengembangan fisik bangunan. Ya banyak sekolah hari ini ya bicaranya pengembangan aja cabang sana sini tapi kurang serius ya ada tapi sedikit dan, dan terkesan nggak serius untuk pengembangan dan pembinaan Sdm sumber daya manusianya ya kadang-kadang kita bersandar kepada gelar wah ini gurunya ya punya gelar lah ya SAg atau apa begitu ya, ya. Lalu kita pandang, dia sudah cakep dan mampu bisa ya untuk mendidik. Berbeda ya, mengajar ilmu pengetahuan dengan mendidik. Nggak semua pengajar bisa menjadi pendidik. Gitu. Ya jadi pengajar mungkin bisa, tapi jadi pendidik mungkin perlu dilatih lagi ya. Ya seperti misalnya kalau misalnya SD ya, seorang guru 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 SD itu perlu memahami psikologi anak, ilmu psikologi anak. Dia perlu tahu itu. Jangan katakan nah itu kan ilmu Barat dan lain sebagainya. Ya kita pelajari dari hadis-hadis Nabi saja. Banyak buku-buku parenting, buku-buku ya, yang seperti buku yang kita tulis ini untuk dijadikan sebagai bahan ya. Nah, itu perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga ya ya bukan seimbang lah kalau bisa seimbang, bahkan kalau bisa ya lebih. Lebih fokus dan lebih serius untuk mengurusi SDM daripada bangunan fisik. Apa artinya bangunan fisik? Kalau ya berantakan SDM-nya kan seperti ini misalnya. Ya, ya untuk apa sekolah dibuat? Kan untuk mendidik, bukan untuk megah-megahan begitu ya berapa tingkat dia, ya berapa luas dia kan nggak nggak seperti itu tapi ya kita lihat kecenderungannya hari ini banyak yang ya nggak semua ya banyak yang kurang serius ada tapi ya terkesan sekedar formalitas saja untuk betul-betul ya mengawal Sdm ini yang ada adalah tambal sulam pecat ganti yang lain sama aja tinggal nunggu aja dia melakukan hal yang sama kan begitu ya seperti itu jadi Uh, uh, kita katakan, apalagi yang memang orang-orang yang memang belum waktunya untuk jadi pendidik. Misalnya, ya, dia baru tamat, kemudian istilahnya pengabdian, ya, ya, sekenanya saja. Sementara yang dihadapinya ini adalah objek pendidikan, yaitu anak-anak didik, ya, yeah. uh. ya, dan itu cenderung jadi kelinci percobaan saja, anak-anak itu. Nah terjadilah hal-hal seperti ini, guru yang tidak kredibel, yang memang tidak menguasai ilmu pendidikan kan, gitu ya? dan tidak siap jadi pendidik, begitu. kurang sabar juga. Nah orang kan kalau, kalau, kalau kurang sabar, ya seperti itu muncullah kata-kata yang kadang-kadang tidak -kadang enak didengar atau cara yang kasar begitu ya? dan lain-lain sebagainya. Nah ini kekurangan kita mungkin ya, kalau yang dikeluhkan tadi ini. pendidiknya ya atau gurunya misalnya seperti itu. ya tidak layak dan tidak tidak benar ya seorang pendidik juga menampilkan kekasaran kepada anak didiknya dengan kata-kata seperti itu. Ya dia juga harus bisa menahan diri, sabar. Nah, ini kan perlu ya katakan pengembangan SDM ya. Ya, perlu ditatar, perlu dilatih, perlu di, ya, di, digembleng lagi begitu ya. Nah, nah, tapi ya kebanyakan kita pendidikan bersandar kepada titel yang dibawanya. Ya, maka saya pernah sampaikan juga belum tentu guru SD yang mungkin gelarnya S1 mungkin bukan S2 sudah ngajar SD bisa sabar menghadapi anak-anak ya seperti halnya guru TK misalnya. Kalau untuk maklumat, apa sih yang diperlukan anak SD? Mungkin nggak banyak ya. Ya sehingga harus ada S2 yang menangani di situ kan begitu ya. Nah, ya, yang yang mereka perlukan anak-anak ini adalah siapa yang bisa menghandle dan memahami mereka dan menuntun mereka. Ya, membimbing dan mendidik mereka. Yang bisa sabar gitu ya. Kalau maklumat Ya mungkin sekarang sudah banyak alat bantu seperti Google ya. ya. ada orang yang belajarnya dari YouTube saja begitu. Ada yang belajar dari Google dia bisa ini bisa itu otodidak saja. Ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisa. Maklumat bisa otodidak. Tapi pendidikan, wah oh, ini nggak bisa otodidak dia. Ya. Belum ber, belum pernah saya lihat orang yang otodidak belajar mendidik dirinya dari hal-hal seperti itu. <laughs> ya nah, perlu perlu bimbingan perlu pembimbing di situlah perlu hadirnya guru orang tua ya sebagai pendidik ya bukan sebagai pengajar belaka wallahu alam bisawab baik mungkin sampai di sini dulu ya saya nah. mudah-mudahan bermanfaat aku lu kau lihat astagfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal rahim